satu berita mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Kali ini, berita ini saya petik daripada Roti Kaya. Akhirnya, Putri Sarah buat ini. Berita utama, Putri Sarah bakal filekan nuzus terhadap Samsul. Pelakon Putri Sarah berkemungkinan akan memfailkan tuntutan nuzus terhadap suaminya, pengarah Samsul Yusuf. Memetik Kosmo, peguamnya Datuk Akabardin Abdullah berkata tuntutan tersebut merupakan antara perkara yang boleh dilakukan, namun memerlukan masa untuk memperhalusinya. Kita akan uruskan, akan atur apa benda yang akan dibuat. Kalau ada perkara yang hendak dibuat, ia akan dibuat ikut undang-undang. Dalam masa terdekat ini, kita akan memasukkan pembelaan terhadap nuzus dalam kurungan oleh Samsul. Dalam kurungan lepas ini, kita tengok nak memasukkan tuntutan balas ke atau nuzus pihak sana pula, katanya. Tuntutan nuzus terhadap Samsul itu antara perkara yang boleh dilakukan dan ia yang sedang difikirkan. Untuk info, seorang suami boleh disabitkan dengan nuzus sekiranya nafkah zahir batin menyuruh istri melakukan perkara yang bertentangan dengan hukuman syarak, memukul istri dan tidak berlaku adil dalam kurungan bagi yang berpoligami. Terdahulu Putri Sarah akan memfailkan pembelaan terhadap tuntutan nuzus yang dibuat suaminya. Hei, tinggang terbalik. Satu berita mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Berita ini saya petik daripada Roti Kaya. Anak lebih percaya orang baru hidup dengannya dari ibu yang melahirkan, ibu Samsul. Sejak hangat diperkatakan mengenai kemelut rumah tangga Putri Sarah, ibu mentua kepada pelakon itu yaitu Datin Fatimah, Ismail sentiasa memberikan sokongan untuk menantunya. Baru-baru ini, perkongsian ibu kepada pengarah Sensasi, Samsul Yusuf itu menjadi perhatian apabila meluahkan perasaan di media sosial. Menurut si intri itu, Datin Fatimah berkata seorang anak lebih cenderung untuk lebih percaya individu yang baru hidup bersama berbanding ibu yang melahirkannya. Dalam perkongsian lain, Datin Fatimah turut berharap agar Tuhan memberikan petunjuk kepada golongan tersebut untuk kembali ke jalan yang benar. Terdahulu, Datin Fatimah berharap agar menantunya berdamai namun bersyarat. Namun Datin Fatimah berkata menantunya tidak berhak membuat keputusan. Itu berhak membuat keputusan sendiri untuk meneruskan kehidupan bersama anak-anak. Salam sejahtera. Kali ini satu berita mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Mungkin anda terkejut dan juga sedih mendengar berita ini. Berita ini saya petik daripada My Metro. Berita utama, Faridna peluk Diana Elak dalam kurungan Metro TV. Si Alam, usaha pelakon Farid Kamil untuk menebat hati istrinya Diana Daniel dengan membawa sebentuk cincin emas dan sejambak mawar merah di mahkamah rendah Petaling Subang Bistari di sini tidak berjaya apabila Diana tidak melayannya.
Diana bukan saja tidak mengambil cincin itu, malah bunga yang dibawa Farid hanya di atas kursi di ruang menunggu. Lebih mengejutkan, selepas pelantikan wakil Farid dalam jawatan kuasa pendamai dalam kurungan JKP, turut berlaku sedikit kekecohan di ruang menunggu luar pintu Dewan Bicara Mahkamah Rendah Syariah. Farid nampak cuba menjelaskan sesuatu dan seolah-olah seperti memujuk Diana sambil disaksikan peguam kedua-dua belah pihak. Namun ketika Farid cuba memeluknya, Diana terus menapis dan beredar. Wajah Diana kelihatan marah, cepat ditentramkan oleh peguam Diana. Terdahulu Farid tiba di mahkamah di sini kira-kira jam 9 pagi membawa jambangan bunga mawar untuk Diana. Malah Farid turut membawa sebentuk cincin sebagai hadiah ulang tahun perkawinan mereka yang ke-11. Sementara itu Diana hadir lebih awal pada 8.55 pagi memakai baju hitam bersama pengawal pribadi. Pada 10 Maret lalu, Diana atau nama sebenarnya Diana Danielle Denny Bison memfailkan permohonan cerai di Mahkamah Rendah Petaling Subang Bistari. Alasan diberikan pelakon film. Salam sejahtera, satu berita baik dan mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Berita ini saya petik daripada My Metro. Akhirnya Samsul Yusuf mohon maaf kepada ibunya. Berita penuh, Samsul Yusuf tak mau cerai, mohon maaf pada ibu. Kuala Lumpur, pengarah Samsul Yusuf, 39, mengakui perkawinan mereka dengan Ira Kaza adalah atas pilihannya sendiri. Namun sedih dengan penerimaan ibunya, Datin Fatimah Ismail, terhadap pernikahan itu.